Kenapa nggak ada tulisannya? Ya, coba teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk di pagi hari ini. Kami bersama teman-teman kami mau berdoa. Terus yang dicoput di video itu benda apa ya? Bapak Mama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, doanya Jufan tadi terputus-putus ya. Sayang sekali. Tiba-tiba Bumi dengarnya Santa Teresia, doakanlah kami. Iya. Wah, eman sekali. Punya Bu Ipin yang agak lemot ini mungkin ya. Nah, oke, okay, yuk sekarang kita berdiri. Apa? Aku terlalu kecil, jadi enggak apanya? Volume. Ini tidak terdengar karena speakerku terlalu kecil. Oh, speakernya terlalu kecil. Sudah bu, aku mau. Jadi biar besar kan. Kayak orang gitu. Kok gitu. Ayo, kita berdiri. Ya, sudah berbunyi. Belum apa-apa sudah berbunyi. Bentar yuk, berdiri semua. Kita hapus dulu biar tidak berbunyi. Oke. Siap, gerak. Ibu Naomi, ayo berdiri. Bapak Jeremy. Oke. Ini sudah berdiri. Ayo. Indonesia, rakyatku, anak tunggal darahku, di sana aku berdiri, di sana aku berdiri, di Indonesia, bangsa, bangsa dan tanah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.
Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi semuanya ya. Sebentar. Sudah lengkap 22 siswanya. Nah, Lexi, kameranya tolong jangan digoyang-goyang ya. Diletakkan di meja yang tepat gitu ya. Biar digoyang-goyang. Tadi kami boleh caranya di bawah. Iya, dibawa jalan-jalan. Ya, kita mesti memahami bahwa penyebutan ketiga nama tersebut tidaklah sama. Sangat berbeda. Hal tersebut diinginkan dengan fungsi wilayah dan kedaulatan. Yuk, Jeremy lihat apa yuk? Jeremy lihat apa? Ayo, dimatikan dulu. Nah, ini direkam nanti ketahuan mama lo ya. Nah. Oh, nyala lagi. Ini klik pada Ica. Ini TLITK. Ya, oke. Nah, sudah. Sekarang kita mau dibacakan nilainya dulu atau mau tulis tugas dulu? Dibacakan dulu. Dibacakan dulu. Nilai. Bentar, Bu Pivin carikan dulu. Aduh, bisa teriak. Ya. Nah, mencarikan dulu ya. Nilai UPBKM. Nah, sebentar dibuka dulu. Siapa yang dapat nilai 100 ya? Nah, kemarin Bu Pivin lihat tidak ada yang dapat 100. Tapi ternyata Bu Pivin kurang centang jawabannya. Nah, setelah direset lagi, ternyata banyak yang 100. Nah. Ya. Kita lihat lagi, lihat dulu. Iya. Belum dicentang jawabannya, jadinya dapat 95, itu banyak. Nah, kita lihat di sini sama-sama ya. Oh. Kebablasan. Kebablasan seperti menjalani mobil untuk toko tapi jalan ke jadi lemot. Nah. Nih, Morgan 100. Adrian Ken 90. Ini berarti salahnya 2 ya. Jeremy 100. Gwen 95. Salahnya 1. Michelle 100, Jovan 100, Belva 100, Alvaro 100, Nicole 100, Excel 100, Naomi 100, Tiara 100. Enak 100, Elisa 100. Oh iya, Kiara 95. Enak 100, Elisa 100, James 95, Lexi 95, Deandra 100, Keiko 95, Nelson 95, Oswaldo 100, Edo 100, Katarina 90. Yeay, hebat semuanya ya. Sudah di atas KKM semua. Nah, yang Jeremy mana Bu Pivin? Sudah di atas tadi. Jeremy 100. Ya. Oke, anak-anak. Bu Pivin kasih tahu dulu untuk PAS nantinya. Itu soalnya ada 40.
Dan nilainya tiap soal tidak sama. Dengarkan dulu. Enak, dengarkan dulu. Dengarkan dulu ya. Tiap soal nilainya tidak sama. Ada yang nilainya satu soal tuh nilainya 2, ada yang satu soal nilainya 3. Nah, jadi kalian nanti PAS harus lebih teliti. Ya. Teliti lagi karena soalnya banyak. Terus pasti bikin pusing ya, naik turun, diteliti jangan sampai ada yang kosong. Ya. Eman sekali kalau ada yang kosong. Kosong? Iya, karena nanti kosong. Kosong tidak dijawab maksudnya jadi ini. Otaknya yang kosong. Bukan, soalnya kosong. Tidak dijawab, jadi nggak ada nilainya nanti. Dianggap salah kalau kosong, tidak dijawab. Kosong. Ya. Soal. Nah. Siapa yang otaknya kosong? Siapa yang kosong? Enggak ada lah otaknya kosong. Ya, bukan semua kosong. Oke, ya. Bumi mohon nanti kalau PAS lebih hati-hati. Oke, supaya nilainya juga baik, ya. Oke. Sekarang kita tulis tugas dulu. Kita tulis tugasnya 2 hari ya. Untuk hari Kamis dan hari Jumat. Karena besok mungkin Bu Win nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa, nggak cukup waktunya untuk tulis tugas. Besok Bu Win ada acara. Bu Pivin juga belajar besok. Sama guru-guru belajar juga. Iya. Apa? Jadi nggak hanya murid yang belajar, gurunya juga belajar. Apa? Belajar saja. Makanya Bun kasih tugas ya. Karena belajarnya melalui Zoom, kan nggak mungkin Zoom-nya jadi 2. Oke. Lu kok cuma ekstra langsung? Mana sih cuma ekstra? Ya Naomi langsung memakai baju batik cuma ekstra. Janganlah ya. Aku lo hanya bergurau. Oh, hanya bercanda ternyata. Iya, Naomi bohong. Sis, udah. Awas aja kalau bohong lagi ya. Bukan, aku lagi bicaranya mas, itu tadi ya, mas, ceritanya. Terus, apalagi penelitiannya aku pakai laptop. Satu HP. Tampilan sedotan ya. Aduh, jatuh lagi. Nah, bentar. Lupa halamannya. Berapa? Halaman berapa? 85-86. Oke ya, 85 sampai 86 ya. Oke. Yang membuat kalung itu. Iya, membuat kalung dari sedotan ya. Kalung berbagai macam bentuk. Iya, boleh segi 3, boleh segi 4. Segi 5. Segi 5 itu apa?
Ya. Halaman 85 sama 86. Ekstranya tetap ada ya. Sudah selesai. Jadi aku itu kan itu. Jadi aku nyampe 5 saja, soalnya aku kan enggak ikut. Ini ya 525 tuh ya hari itu. Iya, nanti tugasnya nanti, Bu. Ya nanti sekalian hari Jumat. Jadi satu, kan tulisnya hari ini. Pas semangat. Iya. Yeah. Apa ciri? Nih, kita buka kamus. Hari Jumat. Kita lihat videonya dia. Ya, buka kamus. Iya, bantuin presentasi gambar. Ya, hari Jumat presentasinya. Hari Jumat ya, buahnya banyak ada lima. Tugasnya apa? Sebentar. Kamera mana teman? Yang belum siapa ya ini ya? Ya, yang belum. Darling EXO, James, Nicole, Katarina, Naomi. Pokoknya aku tanggal 9. Diganti besok aja, besok Jumat, biar cepat selesai. Kan kita belajar tematiknya juga okay. Sudah selesai, ya? Excel, iya. James, siapa tadi? James, terus. Nicole, Katarina, Nicole, Katarina, dan Naomi. Apa? Keliru dia, ayo. Besok tanggal, berarti aku tanggal 6. Cuman dari ini. Kevin. Ya nama selesai ditulis. Apa? Presentasinya, presentasi galau semua ini baru ditulis. Tetap ditulis, tetap ditulis. Nanti kalau tapi tidak ditulis, buku nanti mama nggak tahu kegiatannya apa. Tapi tete buku tugasnya. Bu, linknya Mandarin belum dikirimin enggak? Oh iya ya. Belum. Nanti Ibu cek Losa ya. Belum dikasih sama Losa sampai sekarang. Oh,
Jeremy. Masa sudah ngantuk Jeremy pagi-pagi. Selesai. Oh, cepet deh. Ajak ya, nulisnya ya. Pendek. Selesai. Ya. Kita suka apa dan apa? Hah? Kukus, Abu. Kenapa? Ulangi. Ini lagi. Namanya itu apa? Ada lima. Bisa presentasi. Oh iya, memang Ibu. Itu terakhir soalnya ada lima sekalian. Ya. Kan buku tematiknya sudah dibahas semua, jadi kita pakai waktunya untuk presentasi. Ya, nanti hari Senin, Bu Vivin ulang-ulang lagi sampai waktunya PAS. Vivin ulang apa belajarnya yang mulai 2C sampai 2D, terutama yang matematika, ya, supaya kalian tidak lupa. Bu Vivin. Yang ya. Khusus yang matematika boleh nggak ditanya? Boleh sebentar, kenapa sih Kenneth? Tak apa-apa lah. Soalnya besok kemis kan aku mau ekstra. Jadi punya nama. Ya. Yang ekstra Kamis tulis ekstranya. Yang ekstra Jumat tulis ekstranya. Yang tidak ekstra Kamis, tidak tulis ekstra. Yang tidak ekstra Jumat, tidak tulis ekstra. Ya. Bu, ini garis apa langsungan jadi itu? Tidak ekstra jodohnya. Nah, tidak boleh lah. Kalau kalian tidak ekstra dua-duanya, tidak dapat nilai nanti di rapot. Ayo, mau Naomi? Hehehehe. Aku ikut yang ini, aku ikut Jumat, aku nggak ikut Kamis. Ya. Untuk yang keterampilan, hasilnya nanti difoto ya. Kalian memakai kalungnya. Ya. Pakai seragam. Tidak harus seragam. Apa? Mungkin mau bikinnya. Karena mama kerja, masih kerja hari Jumat, Kamis, mau bikinnya hari Sabtu, boleh. Yang penting sudah selesai, sudah jadi. Kalian pakai di foto yang cantik, yang ganteng. Iya. Iya. Lexi. Nah, di mana Lexi ini? Nutup pagar. Oh, nutup pagar. Nutup pagar atau main basket? Nutup pagar. Bu Vivin, nyata nanya itu kan kecil. Teman-teman dia kan. Oh, iya. Itu halaman berapa? Yang mana? Teman berapa? Latihan soal matematika 2C itu halaman berapa? Nanti Bu Vivin buat soal lagi. Buat soal yang apa? Ya, seperti biasa yang apa online itu loh. Yang isi pencet-pencet itu. Ya. Iya. Bu Vivin, ya. Kan yang kata Rina, hanya itu. Iya. Waduh, enggak bisa diganti ya. Dah, kamu ganti sendiri itu. Kelupaan tadi. Pencetnya kurang pas. Jadi tetap. Iya.
Maaf ya Kak Tarina ya. Kayaknya harusnya huruf besar. Pokoknya bukan huruf besar ya. Okay. Sudah semua? Belum. Nah, lo banyak ngomong gak selesai-selesai. Aku lah gak banyak ngomong, Bu. Nah, tadi tanya terus. Ayo. Ayo, Kenat, cepat. Tanya balap takut tadi, Kak Isha. Satu menit lagi, ya. Satu menit 60 detik. Ya. Satu menit 50 detik. 60 detik. Satu menit 100 detik. Aduh, kalau satu menit 100 detik itu namanya 2 menit 40 detik. 1 menit 3 menit sih. 1 jam 3.500 itu satu hari. 3.500 detik ya. Belum. Ayo. Yo, sudah satu menit. Jangan. Sudah selesai. Nah, cepat selesai ya. Ini yang belum Kenat. Terus siapa lagi? Edo. Aku lagi apa bilang aku lagi sama dua yang Jumat kok. Iya, aku sudah selesai. Nomor 2 masih nomor 2. Aduh. Mana aku bisa tahu? Ayolah, temennya menunggu lama ini. Aku nunggu ya sampai Jumat ini. Aku sudah nomor 5. Risen, ayo cepatlah. Sebenarnya aku sudah nomor 5. Oh. Mending kita tungguin sambil belajar bahasa Jawa aja. Gimana pasal belajar bahasa Jawanya? Kan ini mau dihapus, nanti buat tulis bahasa Jawanya. Tapi cara ngapus. Ayo cepet. Di bambam beri. Habis itu. Minum ya. Oke. Okay. Jadi warna biru seperti ini baju. Aduh, lama amat ini. Iya, teman-teman lama sekali ini. Sudah ya? Sudah. Aku sudah. Ya. Yang belum nanti lihat di rekaman Zoom-nya aja, ya. Ini terlalu lama nulisnya. Ah, sudah sampai. Aku sudah siap. Lebih 4 menit ini loh. Bisa nunggu nak. Iya. Oke. Sekarang siapkan Boso Jowo. Oke. Okay.
Sang fotoin yang hari Jumat saya masih belum. Biru. Saya hari Jumatnya lah. Ping, ping, pum. Yuk. Koca nomor. Koca swidak walu. Wis diisi durung ya. Ayo dibuka buku bahasa Jawa. Koca swidak walu. 60 walu. 68. 8 kelewatan. Iya. Sudah diisi belum ya? Belum. Belum ya? Belum. Belum. Yuk, dicoba yuk. Kalian masih ingat cerita yang Jumat bersih ing sekolahku? Kita cari di halaman. Ingat. Nah, yang depan yang halaman 64 ya. Oh, ingat. Nah, Ibu isi dikit-dikit. Kenapa Jovan kameranya gak nyala? Tadi lo nyala. Yuk, di oke, cepat. Nah, kan nyala. Loh, dimatikan lagi. Bisa nyala kok. Ayo. Nah, ini baru Jovan enggak nyala ini. Tadi bisa mati lagi. Jadi aku udah belum selesai. Oke. Wes. Tulisnya kelamaan. Nanti lihat di rekod Zoom-nya ya. Di rekamannya. Nah, sekarang ya saiki dibuka koco swidak walu 60 walu utawa jenenge 68. Nah, saiki nomor siji. Oh, kan nomor sijine ya. Underaning cerita. Underaning cerita iku tema. Temanya dari cerita Jumat bersih di sekolah itu tentang apa? Bercerita tentang apa? Enggak. Kebersihan. Ya, benar, Michelle. Kebersihan. Ditulis di sebelahnya, underlining cerita itu ditulis kebersihan. Nah, itu tema. Udah. Bu Vivin kasih lambang A saja ya, A besar ya. Nah, dua coklat. Kalian tulis jawabannya aja. Apa? Sekarang aku sudah selesai nulis tugasnya. Aja. Nanti aja, tulis tugasnya dilewati dulu, Kenneth. Udah, ini lama lagi nulisnya. Berapa Bu Vivin? Halaman swidak walu edo 68. Nah, saiki sing B iku maksudnya parogo. Ya, kalau nulis semuanya gak cukup ya. Paragone iku ana 18. Wih, akeh ya. Nah, paragone itu nama orang-orangnya. Nama tokoh-tokohnya. Nama-nama yang disebutkan di dalam cerita, ya. Paragone itu tokoh utawa jenenge wong sing disebutno ning crita iku ya. Nomor 1. Sapa yo? Nina yo. Nomor 2. Siapa? Novi. Novi. Kan contoh aku
Dikasih nak centang biar. Nah, terus nomor telu. Rati. 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 Ya. Rati. Siapa? Nomor empat. Ayo. Siti. Siti. Nomor lima. Nita. Nah, terus. Nita. Nomor enam. Sebentar nih. Siti. Oh iya. Ajeng. Nah, sebentar. Ajeng. Terus Fitri. Ya. Siapa mana? Aku. Agus. S. C. Oke, Agus. Sepuluh. Kemana yo? Gatot. Oh yo. Gatot. Cek tulisannya tiga. Nah, Gatot. Apa? Yuk, siapa mana? Nanti kita atur ya. Kron. Siapa? Roni. Oh, Roni. Ya. Roni. Gufron. Gufron. Saya tulisannya Gufron. Ya. Ah. Gufron. Ah. Tilu. Roni, Gufron. Gufron berapa? Yuk, siapa berapa? Gufron berapa, Bu? Saya sudah selesai. Halaman 68 ya, Nak. Tat, hah? Oh iya. Oh, Totok. Ya, Totok. Ali. Pepi. Yuk, siapa meneng? Saya sudah selesai, Bu Vivin. Selesai itu sama apa enggak? Ada 14, Bu Vivin. Ada 18 kok. Ayo. Jono. Tambahi yang belum. Jono. Jono. Ya. Ini C, C besar. Jono. Siapa mana? Parti. Parti. Siapa lagi? Benar, Bu Ani. Masa Bu Ani yang ada Ani yang enggak disebutkan? Ya. Bu Ani. Bapak. Wis 18, Mas. Banyak banget capek. Bapak kepala sekolah. Bapak kepala sekolah? Iya. Tapi enggak ada namanya. Iya, karena itu kan itu ada Bu. Iya ya, tapi nggak ada namanya dia nggak. Ya ditambahkan Bapak Kepala Sekolah 19 ya, tapi nggak ada nama. Martin Jo paling. Martin Jo itu melihat. Jika bisa sama orang, Bu. Enggak lah. Tinju, paling. Martinjo. Martinjo itu melihat.
Maaf, kebalik. Oke. Saiki sing C. C iku alur. Urutane kedadean. Jadi ya. Jeremy yo. Tok-tok. Oke. Nomor 1 Nina lan kanca-kancane wiwit kegiatan Jumat bersih. Ya, memulai kegiatan Jumat bersih. Sing keloro Nina lan kanca-kanca putrine ngresiki kelas. Sing ketelu kanca-kanca putrane Nina ngresiki taman. Sing kepapat, ayo. Oke. Nah, sing keempat iki Bu Ani. Bu terus yang nomor 4 langsung ya. Bu Ani. Bagi tugas kerja bakti marang siswane kanti Vivin, apa kepalan ini nggak kelihatan Vivin? Apa? Iya, nanti. Ya, yang penting kamu tulis aja Bapak kepala sekolah. Nggak bisa dipindah, Kenat. Ising nomor 5. Bapak kepala sekolah. Oh, di atas salah. Selanjutnya setelah kami berdiri, ya sudah selesai cuci bersihnya. Bapak kepala sekolah. Martinjo. Saben kelas. Lan paring nanti Martinjo. Bebono iku apa yo? Hadiah ya. Penghargaan. Marang kelas. Bebono morong. Kok morong? Marang bukan morong. Marah. Cek, marang kelas. Lan maring. Wah, tak panjang ini. Marang kelas. Keliru. Nah, salah lihat deh. Sing paling resik. Ozim. Resik lan endah. Ting. Ting. Oke. Selesai. Oh, belum, latar settingnya belum. Betul, kalau misalnya itu nggak betul. Kepala.
sekarang yang C, D ya. Latar utawa setting. Sing nomor 1, latar panggonan. Yang sama 7 belum, Bu. Cuma 5 saja. Itu ya, cuma 5 saja. Latar panggonan. Latar panggonan itu berarti tempatnya. Tempatnya di mana tadi? Cuma bersihnya dilakukan di mana? Ya. Yang pertama bersihkan apa dulu ayo tadi? Yang anak perempuan bersihkan mana? Di kelas. Kelas. Nah, di ruang kelas. Lan. Nah, yang laki-laki kan menanam toh di taman ya, bersihkan tamannya berarti lan taman sekolah. Ya, oke. Saiki latar wayah utawa waktu. Waktu itu waktunya apa? Hari apa? Jumat. Ah, iya. Dino Jumat. Dino besar. Jumat. Ya. Waktu itu iso dino, iso tahun, iso jam, iso bulan, iso menit, iso detik. Nah. Iso menit. Iso menit. Menit-menit. Nah. Berapa menit? Iso detik. Wes, mari. Selesai. Wis mari. Ye, wis mari. Beneran kayaknya sudah selesai. Ya, misi yang selesai. Siapa lagi? Yang sudah selesai. Iya. Mari selesai. Okay. Udah selesai semua, Bu. Karena Bu Wirin tanya satu, Bu. Ternyata udah selesai semua. Bu. Apa yang Bu? Bu Wipin. Bu Wipin kok hilang? Mana-mana? Bu Wipin. Apa? Sampai Bu. Kenapa Morgan? Aku wis selesai. Aku wis selesai. Sampun. Kulo sampun. Kulo sampun Bu. Gitu aja. Aku wis selesai. Dova, kalau nggak cukup nulisnya, boleh di buku latihannya, buku tulisnya itu loh bahasa Jawa. Tapi jangan lupa diberi halaman ya. Hasilnya cukup. Berapa? Tempat. Ya memang tulisannya panjang, tempatnya kecil ya. Wipin, Wipin, Bu, misalnya sampah, anorganik sama organik kalau didaur ulang itu apa, Bu? Kalau sampah organik didaur ulang jadi pupuk. Kalau sampah anorganik didaur ulang jadi barang yang baru. Misalnya kayak kaleng susu, kamu daur ulang jadi tempat pensil. Nah, jadi barang. Kok bisa itu loh? Kok bisa dipele-pele itu loh? Apa sih? Kok bisa dipele-pele, Bu? Dipele-pele apa sih? Ya memang dipilihin. Kalau nggak dipilihin, ada yang jelek, ada yang rusak. Kamu mau pakai barang yang jelek, barang yang rusak, barang yang kotor? Bu. Apa? Bukan itu maksudnya, Bu.
Yang kita mana? Bisa milih garangan sesuai yang kita mau, dah maksudnya. Ya iyalah. Ini tanyanya di mana sih? Kayaknya nanti soal ulangannya Bu Win nggak ada gitu deh. Ya, sudah semua? Sudah. Sudah. Oke, Bu Win hapus loh ya. Ya. Oke, saiki dilanjut. Uji kompetensi semester 1. Potong-potong sayur. Oke. Wah, iki tokohe nang agamane beda maneh iki ya. Bu Pivin maca dhisik, engko dijawab bareng-bareng ya. Sik. Kegiatan budi saben dino. Ya, dikatakake ya, macane ya. Dilihat sama-sama dibaca dalam hati, ya. Saben dino, Budi tangi jam 4:30. Sawise tangi turu, Budi noto paturone. Budi banjur wudu lan salat jamaah ing masjid. Sawise salat subuh, Budi nderek bapak mlaku-mlaku lan senam pagi. Bubar olahraga, Budi adus, dandan, sarapan, banjur budal sekolah. Saben dino, Budi budal sekolah jam 6 esok. Budale bareng karo bapak tindak kantor. Bapak tindak kantor nitih montor. Jam 7 sekolahe Budi, wis bel melebu. Jam 11 awan, Budi mulih saka sekolahan. Saben jam 4 sore, Budi sinau. Budi sinau karo guru les. Guru lese Budi, asmane Bu Sinta. Bu Sinta ngasto ing SD Putra Bangsa. Sawise sholat maghrib, Budi ngaji ing masjid. Guru ngajine asmane Pak Ahmad. Budi ngaji nganti sholat isya. Sawise sholat isya, Budi mulai saka masjid. Pak Ahmad uga kondur sawise sholat isya. Nah, ini bacaannya. Saiki dijawab gantian. Iki pilihane ono 17. Nah, ono 20. Yuk. Yang Ibu tunjuk yang jawab ya. Yang baca soalnya juga jawab pertanyaannya. Nomor 1. Coba diurut aja ya. Ken. Ken nomor 1 diwaca Ken. Ken ada enggak ya? Ken ada enggak Ken? Ayo cepat. Saya ada yang hilang satu ini. Ya udah. Siapa sih? Belva dulu. Belva nomor 1, baca Belva. Apa sing ditindakake Budi sawise tangi turu? Nata paturon. Nata paturon. Ya, benar. Nata paturon. Nomor loro. Nomor loro si Alvaro. Sampun esok Budi. Sekolah jam piro? Jam 6. Ya, jam 6 itu apa? D ya? D. Mungkin yang D. Nomor 3.
Sing maca nomor papat sapa? Yandra ya enggak salah ya? Iya kayaknya. Iya. Ayo Tiandra, baca Tiandra. Mana Tiandra ini? Nah, yuk dibaca. Dedam. Karo sapa? Ayo. Ayo. Budi budal sekolah Bapak E. Ya, Bapak E. Bapak E itu maksudnya bapaknya Budi. Ya. Bapak E itu bapaknya Budi. Nomor papat. Kiara. Bapak Asmane ke Budi Lucinta. Lucinta. Sopo Asmane guru lase Budi. Kiara tadi jawab Bu Sinta. Nomor 5. Elisa. Aku masjid salat isya tembung kondur tegese foto karo tembung mulai. Ya, benar sekali. Kondur itu mulai. Berarti nanti bawa makanan makan. Nomor 6 Excel. Nomor 6 Excel ayo. Excel. Ada kebingung. Wah, selilang. Excel. Mana Kak? Mana Kakak? Oh, Excel, di manakah dirimu? Hilang lagi. Excel. Loh, ini Ken ada, kenapa enggak bersuara ya, Ken? Ayo, Ken. Nah, ayo. Ken yang nomor 6 baca. Karena Excel tidak apa keluar ini. Pak. Bapak tidak kantong niti montong berdua dengan bertiga. Bapak ingat satu salah. Yo, ingat-ingat yang jejak miring. Bapak. Oke, jejak apa miring? Jejak. Kalau, Jejak. Apa oh? Salah miring. Salah, miring. Iya, A miring. A miring. Kalau O jadi opok dong. Jadi aneh bacanya. Pok. Iya. Ya. Nomor 7. Osvaldo. Osvaldo, dibaca dulu aja pertanyaannya. Tembung ingisor, iki sing ngucapake akhir suara A miring yaiku. Nah, Bu Pipin bacakan, nanti kamu pilih ya. Yang A, loro. B, sopo. C, gajah. D, rowo. Mana yang A miring? Yuk, apa yuk? Gajah, benar. Gajah. Sudah agak lupa ya? Oke.
Saiki. Hmm, tapi jene mas. Tuh. Belajar ini. Hmm. Nomor 8, Michelle. Tembung-tembung ing ngisor iki sing pangucape gunakake swara u jejeg yaiku buku. Buku, ya betul. Karena yang lain bacanya kapuk, sarung, katut. Nah, yang benar itu buku. Nomor 9. Lexi. Lexi. Ayo dibaca dulu Lexi. Kita jawab sama-sama, mungkin ada temannya yang bisa. Bisa. Dibaca pertanyaannya dulu. Ayo Lexi. Di unmute. Ayo. Jangan di-mute. Jeremy, di-mute dulu. Nanti kalau kamu bersuara Lexi enggak kedengeran. Ayo Lexi, dibaca pertanyaannya nomor 9. Nah, Lexi tidak mengikuti. Ya. Ibu bisa kurangi kalau seperti ini. Temannya sudah serius buka bukunya, Lexi masih belum buka bukunya. Enggak tahu halamannya. Gwen, nomor 11 apa nomor 9 dibaca Gwen. Allah. Ya. Gwen, kok gak kedengeran suaranya ya? Kurang keras, Gwen. Ibu Luma minyak pasar ukara kan. Boso ngupu lugu, ibu panggone pura. Kalau berbicara dengan bahasa ngupu lugu, benar ya wong kang sadrajat ya penggunaan bahasa ngoko lugu itu digunakan untuk orang yang sederajat. Oke. Saiki nomor 10 si James. James, saya dibaca James. Nomor 10 James. Mana Pak James ini? Pak James, where are you? Nah, suara Mas James. Sini dong. Ayo James, dibaca. Panggonane tumrap. Nah, tumrap apa? Kalau bahasa kromo alus digunakan untuk wong tua marang anake. Wong tua marang anake kromo alus. Marang putune. Kok eyang marang putune? Ayo, kromo alus. Bapak ibu. Iya, anak marang
bapak ibu nih. Jadi anak yang lebih muda bicara kepada orang yang lebih tua itu menggunakan basa krama alus. Nah, saiki nomor 11. Si Jovan. Roni matur marang bapake. Panjenengan punapa sampun mangan? Nembung mangan rupo sing bener yaiku nedha. Iya, benar sekali. Loh, kok nedha? Bukan salah mama. Bukan nedha. Iya, kalau nedha masih agak kasar, kromo biasa ya. Kalau kromo alus itu dahar. Yang B. Maaf. Oke, nomor 12. Katarina. Katarina, adakah dirimu? Di mana Katarina? Ada. Ayo dibaca. Satu nomor 11. Ibu apa? Dijadikan bahasa kromo alus. Ibu tidak terputus. Ah, benar sekali Nelson. Ibu tindak datang peken. Lungo itu bahasa kromo alus itu tindak. Menyang itu datang. Pasar itu bahasa kromo alusnya peken. Ya. Yang C. Oke, saiki nomor 13. Aku. Keiko. Ayo Keiko dibaca. Ibu Luna Lunga. Nomor 13. 13. Dina Bianto Ibu Ne Cece Jogja Ing Ukara Kasebut Yaitu. Nina Mbiyantu ibune jejere apa? Nina itu yang A. Keliru lagi. Mas Arawan semua sesapri. Aku nomor 14 aja. Oke, dan nomor 14 Kenneth. Aku belum ada kelebihan ya. Kenneth, ayo baca. Kenneth, masuk. Kenneth hilang kah? Iya. Nomor 14 jawabannya. Saya tahu juga. Sabar Osvaldo, biar Kenneth membaca dulu. Ayo Kenneth. Nggak usah khawatir jawabannya. Kita jawab sama-sama. Soalnya kamu baca dulu. Di unmute dulu. Unmute. Aku tahu ini Bu jawabannya. Ya wes ayo. Dibaca dulu. Ibu masih saing ukara tersebut. Yaitu masak. Oke, benar gitu loh. Masak. Nah, mikirnya jangan lama-lama. Ya. Oke, nomor 15. Saiki diwaca karo Nelson. Aduh, aku lama ini, aku lama. Iya loh. Iya, kamu Naomi nomor 20, Naomi. Sudah, Kenneth. Sudah. Yuk Nelson. Naomi lagi buat dirinya kan
sendiri. Kucing duwe ingon-ingon kucing bersia tembung ingon ingon tegese hewan pitik. Wan hewan kewan piaraan atau hewan peliharaan. Nah, kewan piaraan. Ingon-ingon. Nah, saiki nomor 16. Edo. Saben itu kan sore, sitim biantu ibune nyirami kembang. Tembung biantu Rewangi. Ya, Rewangi. Nomor 17. Dibaca Morgan. Jadi toko ini cerita di diarani tema wong kang jadi toko diarani apa? Parogo. Nomor 17 Parogo. Cukup tempatnya nanti. Sekarang sini 18. Si Naomi baca 18. Oh, sorry. Bu Pimin bacakan dulu bacaannya, baru Naomi baca pertanyaannya, ya. Naomi, adakah dirimu? Liburan di omahe Simba. Ya, dengarkan ayo. Liburan ing omahe Simba. Dino Minggu aku liburan ing omahe Simba. Omahe Simba iku omah tuwa. Omahe isih nganggo kayu lan akeh sokone. Pelatarane ombo lan akeh wit-witan. Ana wit rambutan, pelem, jambu lan belimbing. Yen lagi uwo, Simbah mesti ngunduh. Banjur dibake-ake marang bocah-bocah sak kupenge omah. Wingi iku pas lagi musim woh pelem. Aku seneng banget amarga pelem iku woh kesenenganku. Nah, ini ceritanya tentang liburan di rumahnya kakek ya, kakek atau nenek ya. Di rumahnya kakek atau nenek ini ada rumahnya rumah tua, masih terbuat dari kayu, ya. Terus di sekitarnya, di halamannya ditanami rambutan, pelem, jambu, dan belimbing. Setiap berbuah, Simbah mengambilnya dan dibagikan untuk anak-anak di sekitar rumahnya. Nah, kebetulan kemarin adalah musimnya buah, apa itu pelem? Pelem itu buah apa? Assalamualaikum, mangga. Seperti sekarang juga lagi musim buah mangga. Ya. Nah, yang cerita ini senang sekali karena pelem itu adalah buah kesukaannya. Saiki nomor 18. Si Naomi, ayo diwaca. Kota Tinggu. Kapan para gak aku liburan? Dino Minggu. Ya, Dino Minggu. Dino Minggu itu D. Nah, keliru lah. Saya sudah silam. Oke, ya, mencari dulu. Nomor 19. Nicole. Bisa? Ada nggak, Nicole?
Ibu Niko, di mana dirimu? Niko, di mana kah? Parogo ya, parogo aku liburan ono ing ngendi? Disebutkan rumahnya nek kakek neneknya dulu, omah Simba. Nomor 10. Jeremy. Jeremy baca. Apa itu paroko? Jeremy kok hilang sekarang? Di unmute dulu. Jeremy. Apa kamu aku Bu aku sebentar yang lainnya tidak bersuara dulu. Kasihan Jeremy baca keras tapi enggak kedengeran. Nah, coba ulangi Jeremy. Iya, kasihan Jeremy. Kan kamu sudah selesai. Kenapa? Masih belum selesai. Ulangi Jeremy bacanya. Uwo apa kang dadi kasenengane paranga aku. Belum. Bentar, Bu Vivin. Apa bacakan belum lagi? Soalnya bacanya kurang pas. Di sambil dilihat ya Jeremy ya. Uwo apa kang dadi kasenengane paraga aku. Belum. Jeremy benar jawabnya. Tinggal bacanya yang kurang pas ya. Oke. Saiki Romawi loro. Excel sudah masuk belum? Belum ya? Enggak masuk-masuk ya. Yuk, saiki Bu Vivin maca no. Bocah-bocah sing jawab ya. Bu, sampai setengah songo bisa niki. Lanjut ya, enggak apa-apa ya untuk ya. Pengucapan tembung lowo. Lowo suara A. Jejak. 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 Jejak langsung. Weh, kok pasang? Sebentar. Jejak. Nomor loro. Jarit. Suara I. Miring. Jarit ya, miring. Miring. Upu, suara U. Jejak. Irin, suara E. Jejak. Toto, suara O. Jejak. Aku turu jam 9 bengi. Yen bapak titik-titik jam 11 bengi. Turu kosong rombone apa? Sare. Langsung di situ. Sare. Adik mam bubur yen Pak Lek.
Basa Jawa, basa Dahar. Dahar. Betul. Nomor 8. Nina tuku buku wasesone. James, kepalanya diangkat. Ayo, jangan tiduran. Nanti jadi males-malesan. Budi, maam, roti. Lesane apa? Roti. Ya, roti. Nomor 10. Saben dino minggu aku les English lesan sandinge sekolahan. Sandinge tegese pinggire. Ah, pinggire apa jejere? Ya. Jejere. Di sebelahnya, ya. Atau tulis satu boleh. Pinggire. Nah. Tulis salah satu aja. Sing nomor Romawi telu bisa dicoba dhewe ya. Bocang uku iki gawe. Nomor 1 perlu dijawab dong enggak? Jawab. Dijawab ya. Bisa ya? Iya. Tapi yang bikin kalimat kalian tulis sendiri nanti ya. Salah. Nomor 1. Basa ngoko niku iku panggonane digunakake tumrap sapa? Nah, iso bocah sa pot sorry sa tulisannya sapada. Bubi juga agak kesulitan nulis simnya ya. Sapodo bocah. Nah, ini sa derajat. Sa derajat ya. Jadi sing B jawabannya kan loro ya. Wong tua. Bu, sudah 8.30. Iya, nak enggak presentasi ini. Ngarang anak ini. Nomor 2 sekalian. Yang kromo halus. Anak marang wong tua nih. Siswa marang guru nih. Wes, nomor 3 iso digarap dhewe. Nomor 4. Jangan nomor 4 ya. Pak D. Nomor B. Tahu. Saking kantore. Nah,
nggak pernah suruh. Gak pakai E, kantor. Yes. Nomor 5 bisa dijawab dhewe. Ditulis huruf tegak sambung, ya. James, kamu nggak nulis James. Ya. Sudah ditulis semua? Sudah. Nah, James nggak nulis, bilang sudah. Nanti kalau nggak bisa apa PAS-nya lo ya. Oh ya, minggu depan ulang bahasa Jawa ya. Ya, ulangan papat. Ini silang-silang dan nomor 5. Nomor 5 buat sendiri. Kan itu menulis halus. Menulis tegak bersambung. Enggak perlu lah. Ayo, presentasi. Ya. Ini Bu Win stop video apa stop share ya. Sekarang ayo, enggak apa-apa kita lebih langsung nanti sama Lose. Ya, Andra. Kok Lose. Sorry, sekarang kan hari Rabu. Kalian aja ya. Tambah 30 menit di presentasi. Kasihan temannya sudah tidak. Kok tidak? Kamu sudah baca, temannya belum. Ayo, sudah ingin ceritakan. Presentasi dong. Coba si Deandra dulu. Deandra siap enggak? Aku udah Deandra siap. Oke. Semuanya seperti biasa, di mute dulu. Semuanya di mute dulu kecuali Deandra. Siapkan pertanyaannya di ruang chat. Nah. Oke. Oke, Deandra, silakan. Pantai impian. Aku suka pergi ke pantai. Pantai impianku sangat luas. Aku ingin bermain bola bersama teman mamaku. Dan aku ingin makan es krim berbentuk unicorn, warna pelangi dan rasa vanila. Dan aku ingin bermain layang-layang berbentuk Hello Kitty. Wow. Sudah. Oke. Oke, bagus Deandra. Nah, sekarang siapa yang mau tanya silakan di chat. Nah, bagus Deandra ya. Sekarang si sebentar. Siapa lanjutnya ini? Oh, Jovan. Setelah Jovan baru Jeremy ya. Nah, ditampung dulu pertanyaannya. Bentar, Bu Pipin cari Jovan. Nah. Oke. Okay. Siap, Jovan. Oke, okay, silakan. Dulu ya. Ini ada tanah lapang. Dan di bawah tanah lapang ada rumput. Di sini ada pohon besar. Dan di pohon besar ada burung gagak. Dan di langit burung gagak berterbangan. Dan ada awan dan matahari. Di sebelah sini jalan raya ada sepeda motor, mobil. Oke. Sudah? Ada yang tambahkan?
Sudah, Jovan. Oke, bagus Jovan. Wih, gambarnya bagus sekali. Kelihatan orangnya dengan jelas ya. Gambar sendiri itu, Jovan. Iya, gambar sendiri. Ya, oke, bagus ya. Kelihatan orangnya, berbentuk sekali orangnya. Si Jovan. Ini bukan foto sekarang. Iya, bukan foto. Kelihatan gambar loh. Oke, terima kasih Jovan. Sekarang Jeremy. Siapkan Jeremy. Dia jengkang. Sama Jovan katanya kok burungnya seperti. Bu Vivin cari Jeremy untuk dipin dulu biar nggak jalan-jalan gambarnya. Jeremy kok nggak ada sih. Oke, Jeremy silakan. Jeremy mau bawa pesawat. Temennya Jeremy sama keluarganya Jeremy naik pesawat. Terus? Keliling dunia yang di bawah ini. Wow, banyak sekali negaranya. Oke, hebat sekali. Jeremy yang jadi pemilik pesawat atau Jeremy yang jadi pilotnya? Jeremy jadi pilotnya. Oh, jadi pilotnya. Oke, siap. Terima kasih ya Jeremy. Kita siapkan pertanyaannya. Yuk, silakan tulis dulu. Nanti Ibu bacakan satu-satu. Untuk Deandra, pertanyaan dari Kenneth. Deandra, tadi kan Deandra bilang mau main layangan. Nah, kenapa kok layangannya tidak ada? Gambar layangan tidak ada. Kenapa, Deandra? Bola dulu. Apa? Gimana? Main bola dulu. Oh, main bola dulu. Terus nantinya main layangan. Oke. Sekarang dari Gwen. Deandra ingin main ke pantai mana? Nama pantainya apa, Deandra? Atau di mana? Daerah mana? Pantai Balikpapan. Wow, jauh sekali. Di Pantai Balikpapan. Wow. Menyeberang pulau ini nanti. Rumah aku di sana. Ya, oke. Oke, kuatnya di sana ya. Oke. Nah, sekarang untuk Alvaro. Untuk siapa tadi ini? Jovan ya? Kenapa burungnya seperti ikan, Jovan? Soalnya gemuk. Oh, alah. Karena gemuk, kebanyakan makan ini ya. Oke, Nelson ini tanya apa ya? Kok matal ini apa? dilewati Nelson. Belva, sekarang tanya ke kayaknya Deandra nih ya. Kenapa layangannya gambarnya Hello Kitty, Deandra? Aku kan suka gambar Hello Kitty. Oh, kesukaannya Deandra Hello Kitty. Oke. Okay. Gambar Hello Kitty ya sudah. Oke, ya. Oke, sekarang Kenneth tanya ke Jovan lagi. Kenapa kok orangnya kayak pakai baju karate? Memang latihan karate kok. Oh, alah. Ada yang latihan karate di situ. Oke. Nah, sekarang Nelson. Alvaro tanya saya, Alvaro.
Bentar Tala. Tunggu gilirannya. Ayo Nelson tanya ke Deandra. Mataharinya Deandra kok warnanya oranye? Kenapa? Namanya. Deandra. Siapa namanya? Ada, apa sih? Shh, Naomi. Ayo Deandra. Benar. Kenapa kok orangnya? Oh, sore. Oke. Oke, sekarang Alvaro. Alvaro tanya ke Jeremy. Jeremy ada di Korea? Tidak. Oh, tidak. Benderanya tidak ada di Korea ya? Nah, oke. Ada. Ini dia Korea. Ini dia Korea. Loh, tadi kok bilang tidak? Capek deh. Iya, berarti kan nanti melewati Korea ya. Nah, ngajak jalan-jalannya ke Korea. Dah, sekarang. Tapi juga ada bendera Jepang lain-lainnya. Sudah dijawab ya, pantai apa? Nah, sudah dijawab sama siapa Deandra tadi, pantai di Balikpapan. Nah, sekarang Kenneth tanya ke Jeremy. Jeremy, kenapa bukan pulau tapi semuanya bendera negara? Karena negara kesukaannya Jeremy. Oh, enggak, maksudnya itu kenapa yang kamu gambar itu benderanya negara, bukan negaranya yang digambar? Ya kenapa? Kenapa? Karena nggak bisa. Karena nggak bisa. Iya, benar sekali. Benderanya doang. Iya. Kalau nggak gambar negaranya, berarti nanti nggak cukup. Gambar peta. Nanti nggak cukup nanti gambarnya. Iya, nggak cukup. Nah, benar. Nanti James cukup Kenneth. Gambarnya. Satu dari gambar dan satu lagi nggak cukup. Oke. Bendera itu melambangkan negaranya ya, Kenneth ya. Nanti Jeremy inginnya itu mengajak ke negara ini, negara ini, negara ini, negara ini. Karena saking banyaknya, nah digambar benderanya saja. Ya. Nah, sekarang Michelle tanya ke Jovan. Orang-orang di bawah pohon sedang apa, Jovan? Sedang latihan. Latihan apa? Karate. Apa ya? Karate itu tidak saya latihan. Sedang latihan karate. Oh, karate ya. Ya, bisa aja pencaksilat atau karate ya. Oke. James, kamu tanya po Jim, jangan iya-iya kok. Nah, sekarang Kenneth. Tanya ke Kenneth, tanyanya ke siapa? Gurunya namanya siapa? Oh, yang karate tak? Iya. Nama siapa? Ke Jovan. Oh, Jovan. Guru karatenya namanya siapa, Jovan? Gak tahu. Apa namanya? Gak tahu namanya. Beri nama Jovan aja. Sekarang Elisa tanya ke Deandra. Deandra, kamu ingin bermain apa di pantai selain bola dan layangan? Apa? Orang sedang menari. Mainan pasir. Oke. Sekarang James. James, ini bukan pertanyaan. Oh, dikirain orangnya sudah menarik. Bukan pertanyaan ya. Ayo, kasih pertanyaan. Nelson ke Deandra. Ini pernyataan, ini bukan pertanyaan. Sore tapi kok cerah, Deandra? Ya, memang sore kan cerah kalau nggak hujan. Nah, ibu jawab ya. Nah, sekarang Michelle tanya ke Jeremy. Jeremy mau kemana? Mau ke Inggris. Terus mana lagi? Mau ke Jepang, ke Korea, ke Brasil, terus ke Jerman. Itu bahan bakarnya Afrika Selatan.
Gambarnya cukup nggak Jeremy? Iya, kalau dengar sedikit di pendaratan di bandara mana? Si lagi lalu terbang lagi. Bagus Jeremy, ya kalau apa bahan bakarnya tinggal sedikit mendarat dulu, terus isi bahan bakar dulu ya. Oke, nah. Keiko ini pertanyaannya sama dengan Michelle tadi ya. Jeremy, aku suka Amerika. Tadi keputus. Amerika. Mau ke Amerika? Amerika. Iya, tadi sudah di jadwalnya Jeremy, Amerika. Amerika Serikat. Ada Amerika. Nih, benderanya Amerika. Ya. Nicole bertanya untuk Deandra. Kenapa Deandra kok suka pantai? Iya. Soalnya aku sukanya membuat istana pasir. Oh, suka membuat istana pasir. Berarti suka suasana di pantai ya. Oke, sekarang si James tanya ke Jeremy. Jeremy, kenapa kamu mau naik pesawat? Anu naik. Kenapa tidak naik kapal selam? Kapal selam sih lama. Ini selam nggak terbang. Pesawat bisa terbang. Oh, ya, berarti Jeremy sukanya yang terbang ya. Naik pesawat supaya bisa terbang. Nah. Edo. Ya, seperti karya seninya Jeremy yang kemarin pesawat. Iya, oke. Okay. Edo, kok ada Amerika? Loh, maksudnya memangnya Jeremy mau ngajak ke Amerika kok. Ya, sekarang James. Iya semua nanti diajak, nanti ada pesawat lain yang bisa kalian naik mau kemana. Nanti pesawat ke bandara. Okay. Nanti pendaratan di bandara mana. Ah, untuk James ini sudah ya dijawab ya. Aja. Nelson pertanyaannya sama dengan Edo. Nanti giliran diajaknya sama James katanya. Edo tanya lagi, Jeremy, kita semua diajak kah? Iya. Ya. Ataupun ya, Kenneth tanyanya itu Jeremy pesawat harganya berapa? Kita ada, aku bilang ya. Ya. 100 juta miliar. Oh, 100 juta rupiah. Dah dijawab 100 juta, bukan 200 ya. Oke. Okay. Si Jeff ini tanya sama Jeremy. Jeremy, kenapa kamu nggak pakai mobil sih? Nah, tadi karena mobil di jalan, kalau pesawat di udara. Iya. Kalau mobil kan enggak. Berarti intinya Jeremy mau terbang, ya. Bang. Kalau mobil harus naik kapal juga untuk menyeberangi lautnya. Ya. Sembilan juta. Sudah. Nelson tanya, kamu yang menjadi pilotnya, Jeremy? Di pesawat. Nggak bisa ngikuti pesawat, soalnya banyak. Ya, Jeremy akan jadi pilotnya. Okay. Dan bisa jadi pramugarinya. Hah? Jeremy jadi pramugari? Pakai rok dong? Enggak, hanya pilot Jeremy. Pramugari. Pesawatnya oleng-oleng begini, gak ada pilotnya. Ya, Jeremy sudah pernah naik pesawat? Saya yang pilotnya cowok. Oh ya, ini Michelle tanya Jeremy. Jeremy sudah pernah naik pesawat? Jadi pilot, tapi Michelle kapris. Hah? Iya, dulu bayi. Oh, waktu bayi, oke. Aku kelas 1. Oke.
Wah, ini Edo bukan pertanyaan ini. Aduh, bacakan. Santan tenis raku. Jeremy mau terbang sama Gwen kan? Oh, Jeremy mau terbang sama Gwen kan? Sama jadi pilot. Tanyanya apa ini? Ya. Boleh juga cowok sama perempuan. Oke. Soalnya ada dua kucing. Iya, gue jadi kopilotnya ya. Ya. Iya, pilotnya Jeremy sama Gwen. Iya, oke, sip. Kedua. Sekarang aku jadi tanya. Jeremy, kamu bisa nyetir pesawatnya? Tentu bisa. Ya, tentu bisa. Saya sudah ngerti. Ya, tapi belajar dulu ya. Kalau sekarang masih belum boleh ya. Ya, oke. Pipin, aku jadi pramugarinya nanti aku. Oh iya, Naomi jadi pramugarinya ya. Boleh, boleh. Naomi ya, jadi pramugarinya boleh, boleh. Ya, ini Kena tanya lagi ke Jeremy. Jeremy, kamu mau ke Afrika Selatan? Kalau ke Afrika Selatan, tolong fotoin ya penguinnya. Kenapa nggak ada yang berasanya? Tidak ada penguin di negara Afrika, lain. Iya. Afrika Selatan bisa ada penguin. Di Afrika. Tidak ada. Tapi gajah ada. Oh, bagus itu. Gajah yang mau bisa berenang. Ah. Kenneth mau dibawa ke gajah? Ada berenang, ada unta juga, ada kereta uap juga yang lewat. Mau dibawakan unta, Kenneth? Maaf, oke, oke. Baca yang bawainnya. Oke, hari ini ramai sekali ya. Oke, udah? Ada yang tanya lagi? Kurang 7 menit, sampai jam 9, ayo kurang 7 menit. Ada yang tanya lagi enggak? Saya. Bu Pipin. Oke. Tanya apa, Nelsa? Habis jam 9 apa? Jeremy sudah bisa ngegas pesawatnya. Ngegas? Bentar. Kalau pesawat kayaknya itu enggak ada gasnya yang di pencet kaki. Ya, alatnya sendiri ya Nelson, bukan ya, seperti mobil ya, bukan seperti sepeda motor ya. Tadi itu kan harus ditekan kan, ditekan gini langsung terbang. Iya, ada alatnya. Ampun, kenapa banyak lagi Bu Vivin? Jeremy. Sudah. Berapa jam? Jeremy. Kenapa? Iya, Nelson. Daratnya di negara apa? Oh, daratnya di negara apa? Di negara apa, Jeremy? Bu, sudah jam 9, pas. Iya. Belum, kurang 5 menit. Mendaratnya di negara apa, Jeremy? Di negara Malaysia. Kalian mau kan kalau di Malaysia, Jer. Tunggu toh, pilotnya Jeremy kok. Ayo, mau berhentinya di negara mana, Jeremy? Apa sih pertanyaannya, Kenneth? Saya sudah di mana? Di Singapura. Dijawab dulu punya Elisa, Jeremy. Nanti mendaratnya di negara apa? Lemot. Lihat. Elizabeth, tadi kamu mendarat di negara apa? Mau pakai kapal aja. Saya cuma menjelaskan, bukannya bertanya. Apa-apa, Elizabeth? Mendarat di negara apa? Katanya James ini nih, James. Naomi, sebentar. Nah, Jeremy, Elisa tanya. Jeremy nanti mendaratnya, pesawatnya berhenti di negara apa? Di negara mana? Singapura.
Oh, ke Singapura. Aku nggak pernah mau ke sana, Bu. Oke. Okay. Nah. Pesawat di Indonesia terus pendaratan di Bandara Singapura. Oke. Angkutan umum yang di bemo, kalau nggak cukup pindah di bemo lainnya. Ya dong. Oke, ini pertanyaannya yang dari yang Keiko ibu jawab tadi sudah dijawab sama Jeremy soalnya. Semua temannya diajak, jadi temannya ikut semua. Sekarang kalian Keiko, ini Jeremy yang jawab. Boleh disimpan. Jeremy tak jawab ya pertanyaan ini, Nicole. Negara apa yang paling kamu suka? Singapura. Oh, Singapura. Oke. Okay. Nah, ya. Pertanyaannya sudah banyak sekali. Sudah, oke. Okay. Sudah tak do, kamu pakai jadi apa juga. Oke. Gara-gara itu loh. Diguyur sama trainer kalau mau naik kapal pesiar mewah katanya. Iya. Bukan. Sudah pertanyaannya sudah selesai. Nah, ya. Disimpan lagi pertanyaannya untuk kelima temannya di hari Jumat, ya. Karena sudah jam 9, kita tutup dulu dengan doa. Terima kasih untuk yang sudah presentasi sampai pertanyaannya banyak sekali ya. Berarti gambarnya heboh sekali ya. Bagus. Sampai berarti. Oke. Kalau bandara pesawat biasanya itu siap-siap sekarang. Sudah nggak perlu chat lagi. Ayo, sikap berdoa. Itu Alvaro, Michelle sudah siap loh. Ayo, Jeremy juga sudah siap. Loh, Bapak pendoanya di mana ini? Pak Jovan? Ayo berdoa. Saya lepas siapa ini? Yuk, diajak temannya. Teman-teman. Teman, mari kita berdoa. Ini ya 19, bukannya ngajikan 20 juga. Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih sudah selesai belajar bersama teman-teman kami. Berkatilah kami. Amin. Amin kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin kepada selalu dan sekolahnya segala abad. Amin. Amin. Santa Teres ya, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa. Teres ya, doakanlah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aduh, cepatnya kalau bicara. Bapak Jovan. Oke. Nah, Bu Wina si pengumuman karena istirahatnya kita mundur. Nah, jadi nanti istirahatnya sampai 9:30 ya.
Setelah setengah 10, Ibu bagikan dulu yang dari Bu Twin dan Bu Yoke. Sekitar setengah 11, baru Ibu kasih puhanya dan latihan matematika. Oke? Oke? Oke, Bu. Potong poniku, aku poni yang sudah panjang. Ya. Kenapa, Morgan? Iya, bye-bye semuanya. Oke, ya. Bye-bye semuanya. Selamat pagi. Ya, sampai ketemu besok ya. Selamat siang, Bu. Masih pagi. Iya, oke. Terima kasih. Selamat pagi.